حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh umat muslim se-Indonesia yang sudah hadir di tempat ini. Kita perwakilan dari BEMS Tanah Air sangat berterima kasih atas kerjasamanya atau atas semangat kita bersama. Ingat, dengan iman kita percaya, dengan ilmu kita berpikir, dengan amal kita berjuang. Allah hidup mahasiswa, hidup umat muslim, hidup rakyat Indonesia. Ingat teman-teman, pemilik sah kedaulatan ini adalah rakyat. Jika pemerintah hari ini tidak memihak terhadap rakyat, maka bisa kita anggap mereka adalah orang-orang yang zalim. Apakah itu betul? Dengan ini, maka saya pastikan umat muslim se-Indonesia dan mahasiswa Tanah Air akan terus bergelombang untuk menumpas kezaliman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Harap dijaga, jangan sampai ada provokasi di antara kita. Ingat, ketika kita berjuang di jalan Allah, insya Allah kebenaran akan selalu setia dan menghampiri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hei, kita lihat di sini ada GMJ Gerakan Muslim Jakarta, takbir. Kita lihat ada bendera Syarikat Islam, takbir. Ada anak STM, takbir. Tadi ada mahasiswa, takbir. Ada Bang Jafar, takbir. Ada pengacara, takbir. Ada ulama, yang datang rakyat, betul. Yang datang ke sini rakyat, betul. Rakyat punya betul. Maka kita harus suarakan yang kuat dan selalu harus sabar dan tegar. Tiap pekan kira-kira siap turun atau tidak? Kalau hari ini enggak diterima, siap datang lagi. Siap putihkan Jakarta. Siap penuhi. Kita akan dengar perwakilan dari Syarikat Islam. Sallallahu alaihi wa sallam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan amanah dan kepercayaan untuk mewakili Syarikat Islam demi menyampaikan pendapat, serta kami Syarikat Islam sampai saat ini masih terus mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masyarakat Indonesia harus mengadakan perlawanan sebesar-besarnya kepada orang yang zalim. Sohoki pernah berkata, teman-teman sekalian, bahwasanya menyamakan kejahatan adalah satu kesalahan. Maka dari itu kita putuskan pun aksi hari ini, teman-teman. Kita putuskan untuk bagaimana menghadapi kezaliman pemerintah hari ini, teman-teman. Bukan hanya masalah kasus BBM. Bukan hanya masalah kasus BBM, teman-teman. Tapi supremasi hukum di Indonesia hari ini tidak transparan, teman-teman. Apa kabar KM 50, teman-teman? Apa kabar KM 50 hari ini tidak transparan hukumnya? Allahu Akbar. Kita harus terserukan untuk bagaimana mendukung agar kasus KM 50 diusut setuntas-tuntasnya. Kasus Munir, tetap kawal KM 50, teman-teman. Takbir. Teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui bahwasannya saya menyampaikan pendapat saya di sini menggunakan alma mater.
Indonesia, teman-teman sekalian. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari langit, kesalahan datangnya dari pemerintahan Jokowi Maruf Amin beserta kaum. Dan rakyat Indonesia adalah korban sesungguhnya dari para kezaliman rezim. Viva la Revolusiana. Teman-teman sekalian, terima kasih. Tetap kawal, tetap jalan perjalanan yang benar, teman-teman. Sejauh apapun kebohongan berlari, kebenaran akan selalu mendahulunya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah, saya yang berdiri di sini sebagai representasi dari para Salahuddin Ala Yudin Muhammad Al-Fatih. Karena sebaik-baik pejuang, sebaik-baik pemuda adalah mereka. Allahu Akbar! Saudara-saudara yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hari ini Jokowi tidak bisa mengembalikan harga BBM seperti semula demi tegaknya keadilan, maka yakin dan percaya agar ada pemberontakan dari setiap sudut kota, setiap sudut tegaknya keadilan. Allahu Akbar. Saudara-saudara, walaupun jumlah kita sangat kecil dibandingkan daripada perangkat-perangkat negara, tapi ingat perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melawan Raja Heraklius seribu banding 300, tapi beliau menang karena memiliki keyakinan di dalam diri. Sebagai insan yang memiliki tauhid dalam diri, mari sama-sama kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin tidak banyak orang yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Setinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepandai-pandai siasat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. 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 Mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan. Umat bersatu tak bisa dikalahkan. Pengacara bersatu tak bisa dikalahkan. Jamara bersatu tak bisa dikalahkan. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Rakyat Indonesia tiap bersatu tiap bersatu tiap berjuang bela bangsa. Kita minta